Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton channel ini. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial ya buat teman-teman yang pengen masang motor mod Sonic 150 di GTA 5. Ya langsung aja. Teman-teman download dulu modnya. Habis itu teman-teman buka open notepadnya dengan OpenA4. Jadi sebelumnya teman-teman jangan edit mode dulu. Setelah edit mode, ini caranya gampang banget. Teman-teman cuman pergi ke x64rpf, x64rpf, show mode. Setelah itu level GTA 5 kendaraan. Di sini teman-teman cari Nemesis. Ini jangan lupa di save dulu yang orinya, save konten, terserah teman-teman mau nyimpan di mana. Terus ini tinggal teman-teman drag ke sini. Oke, jadi caranya ini save konten, terserah teman-teman mau nyimpan di mana. Habis itu dihapus, terus ini teman-teman drag ke sini. Oke, yuk langsung aja ke gamenya. Jadi sekarang kita udah sampai di gamenya, langsung aja ya kita input modelnya. Jadi teman-teman bisa mengetikkan sini Nemesis, boom, wujud dari Sonic 150. Ini ada ini adalah mod motor Sonic ya, pabrikan Honda 150. Gimana menurut teman-teman? Nah, gitu dong pakai helm. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin memasangkan mod di GTA 5-nya. Sampai jumpa.